minum, ya, anak-anak minum ini dari wilayah kabupaten, dari Gili. Dari Gili semuanya terjaring karena minuman. Tidak mengindahkan, tidak apa ya, tidak menghormati bulan puasa, jadi kita ngambil tindakan untuk menindaklanjuti karena warga resah bahwasanya minuman keras di bulan puasa ini. Malah di siang hari kita jaring semuanya, habis ini kita bawa ke kantor, ke kantor polisi. Berapa orang? Ini sekitar 6 orang. Pak, pesta miras ini, Pak. Nah, kalau pesta miras kurang paham karena ini kan laporan warga untuk anak-anak muda ini minum. Tapi pas waktu pas minum, Pak. Minum, ketemunya minum. Semuanya warga Gili, ya? Warga Gili semua, ya? Iya, warga Gili semua. Pembinaan, Pak, ya? Pembinaan nanti di kantor Pol PP. Memang tanggal 27 anu, Pak, ya. Banyak warga yang turun ke Kota Probolinggo. Iya, karena kan kabupaten juga banyak yang ke Probolinggo dan lagi banyak yang ke KDS, ke GM. Itu kan anak-anak muda pasti itu sudah dipastikan pasti ada yang minum, karena kan kelihatannya sudah kelihatan kalau anak-anak itu ler-ler. Siapa, Pak, namanya, Pak? Kalau namanya kita kurang, Pak. Sampai. Saya Pak Suroso. Selaku PTI. Apa itu? Penegak tindak petugas tindak internal. Oke, terima kasih. Oke. Ya, makasih ya. Mau belai. Sopo, Pak.